Hello, hello football lovers. Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Real Madrid siapkan tawaran ketiga untuk Paul Pogba. Real Madrid disebut telah menyiapkan tawaran ketiga untuk membawa gelandang Manchester United, Paul Pogba. Dua tawaran pertama yang diluncurkan Real Madrid tidak mampu membawa Paul Pogba ke Bernabeu. AS melaporkan di tengah situasi yang tidak pasti karena pandemi virus corona, Real Madrid untuk kali ketiga ingin membeli Paul Pogba. Los Blancos hendak mendapatkan pemain berusia 27 tahun tersebut karena merasa kemungkinan itu sangat terbuka. Paul Pogba membuka peluang berganti klub, akan tetapi Manchester United meminta tebusan mahal. Kontrak Paul Pogba di United bakal berakhir pada Juni 2021. Faktor ini bisa membuat harganya sedikit menurun. Hanya saja, sangat mungkin operasi transfer ketiga Real Madrid untuk membeli Paul Pogba kembali gagal. Sebab antara Zidane dan Presiden Florentino Perez berbeda pendapat. Perez tidak ingin membayar mahal untuk Paul Pogba. Kompetisi Serie A direncanakan selesai pada 12 Juli. Peluang klub-klub Serie A Liga Italia untuk kembali menggelar latihan bersama pada 4 Mei 2020 mendatang kian terbuka. Bahkan surat kabar olahraga Italia mengklaim kompetisi akan kembali berlangsung pada 31 Mei dan selesai 12 Juli 2020. Corriere dello Sport menyebut sederet klub akan mencoba mendapatkan izin pada 27 April untuk memulai tes fisik secara intensif dengan maksud memastikan kondisi seluruh pemain sehat dan aman. Dengan demikian, setiap klub memiliki waktu antara 3 hingga 4 pekan dalam melakukan persiapan usai musim dihentikan karena pandemi COVID-19. Nampaknya Federasi Sepak Bola Italia beserta jajaran klub memilih untuk fokus menyelesaikan kompetisi domestik. Selain mengesampingkan Liga Champions dan Liga Europa, nantinya semisal Coppa Italia juga akan ditunda hingga musim depan. Luka Jovic jadi kandidat terkuat pengganti Aubameyang di Arsenal. Arsenal punya beberapa opsi untuk lini serangnya andai kehilangan Pierre-Emerick Aubameyang musim depan. Salah satunya adalah membeli Luka Jovic dari Real Madrid. Masa depan Aubameyang kini tengah berada di persimpangan jalan. Sang penyerang andalan meminta kontrak baru dengan nilai yang besar. Arsenal pun berada dalam posisi yang sulit untuk mewujudkan keinginan sang bomber. Dikutip dari Sports Mall, Luka Jovic dianggap punya potensi besar untuk menjadi pilar Arsenal. Arsenal pun punya dana cukup besar untuk membeli Jovic. Klub asal London Utara itu bakal mengucurkan dana hingga 50 juta euro atau setara 863 miliar rupiah untuk bisa membawa Jovic ke Stadion Emirates pada musim depan. Harga yang cukup mahal jika melihat penurunan performa Luka Jovic. Curi start latihan, Cristiano Ronaldo dituduh culas. Aktivitas latihan yang dilakukan Cristiano Ronaldo selama di Madeira, Portugal membuat Lazio kesal. Salah satu direktur Lazio, Arturo Dianconale, berkata bahwa Ronaldo curang karena berlatih, sementara pemain lainnya harus melakukan swakarantina di rumah. Saya telah melihat video dari Portugal yang menunjukkan beberapa gambar yang indah dari Cristiano Ronaldo berlatih di lapangan sepak bola, ujarnya ke Radio Sei. Pemain lainnya bisa berlatih dengan tenang di luar negeri tanpa adanya pembatasan, sementara kami tidak diperbolehkan untuk melakukan hal yang sama di Italia. Lanjutnya, saya tidak bilang itu salah karena atlet profesional harus tetap bugar. Saya hanya bilang bahwa mereka dapat keuntungan karena bisa keluar rumah di masa karantina, tapi saya tak ingin membuat kontroversi. Lanjutnya. Tottenham Hotspur izinkan Manchester United dapatkan Harry Kane. Daniel Levy selaku pimpinan Spurs sudah mempersilahkan Harry Kane angkat kaki dari London untuk bergabung dengan Manchester United seperti yang dilaporkan Daily Mail. Ia dikabarkan marah dengan sang penyerang karena satu pernyataannya seputar masa depan. Namun tentu saja Tottenham tidak akan membiarkan Kane pergi dengan harga murah apalagi cuma-cuma. Manchester United diminta untuk memecahkan rekor transfer dunia yang sekarang dipegang bintang PSG Neymar.
Angka yang diminta Tottenham tercantum dalam laporan itu adalah 200 juta pound sterling atau setara 3,9 triliun rupiah. Sementara itu, nilai transfer Neymar ke PSG pada tahun 2017 lalu sebesar 195 juta pound sterling saja. Tentu saja Manchester United harus bergerak cepat, sebab mereka bukanlah satu-satunya peminat Harry Kane. Juventus pun disebut-sebut mendambakan jasa penyerang yang sama. Membiarkan Harry Kane pergi ke negara lain tentunya bakalan menguntungkan Tottenham. Jadi, diyakini kalau Spurs akan melepas Kane ke Juventus lebih murah dari harga yang ditetapkan untuk Manchester United. Virus Corona bikin transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid buyar. Real Madrid nyaris mewujudkan transfer impian mereka untuk meminang Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain sebelum rencana tersebut buyar gara-gara pandemi virus corona. Klaim itu diutarakan oleh Jerome Roten, mantan penggawa PSG, yang mengaku mendapat bocoran dari orang dalam di Parc des Princes. Mbappe masih terikat kontrak hingga 2022 dengan PSG, namun klub berupaya keras untuk menambah masa baktinya. Sejauh ini tawaran kontrak baru tidak disambut Mbappe, dan Roten yakin ini ada sangkut pautnya dengan potensi kepindahan ke Santiago Bernabeu. Saya tahu dari sumber di dalam klub bahwa kesepakatan untuk memboyong Kylian Mbappe ke Real Madrid nyaris tuntas, kata Roten kepada Radio Monte Carlo. Tetapi dengan kejadian pandemi corona, saya yakin kedatangan Mbappe ke Real Madrid akan ditunda. Akan ada kesepakatan khusus di antara mereka karena PSG sebelumnya telah setuju melepasnya musim ini. Menurut saya, ini hanya soal waktu, tandasnya. Bagaimana latihan Bayern di tengah krisis? Bayern mengumumkan bahwa Robert Lewandowski CS sudah mulai berlatih pada Senin 6 April. Untuk menghindari interaksi sosial yang terlalu besar, fans dilarang datang dan pola latihan mengalami perubahan. Kondisinya sangat ketat. Kami dibagi ke dalam grup-grup kecil yang terdiri atas 4 orang. Kami tidak bertemu dengan yang lain, terang bek Bayern Lucas Hernandez. Kami berlatih di waktu yang berbeda untuk menghindari kontak. Ruang ganti juga diatur secara berbeda, kami tidak memakai lapangan yang sama. Setelah semuanya selesai, kami akan langsung pergi dan mandi dan makan di rumah masing-masing. Ini adalah cara lain agar kami tetap bugar, imbuh dia kepada El Equipe sebagaimana dilansir AS. Liga Champions mustahil bisa dituntaskan. Liga Champions dan Liga Eropa terhenti saat babak 16 besar baru berlangsung setengah. Presiden UEFA Alexander Kaverin telah mengumumkan bahwa Liga Champions dan Liga Eropa ditangguhkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Sekalipun belakangan Kaverin mempertimbangkan agar kedua kompetisi itu bisa selesai, sekalipun harus dilakukan tanpa penonton pada Juli dan Agustus. Namun seandainya Liga Champions dan Liga Eropa tidak memungkinkan digelar sampai September, maka terpaksa akan dibatalkan. Di sisi lain, UEFA juga mendesak agar liga-liga domestik dituntaskan. Dengan situasi ini, Liga Champions akan sangat sulit bisa dituntaskan. Barcelona lepas Semedo demi Cancelo. Barcelona akan menjual Nelson Semedo musim panas ini dan berniat mendatangkan João Cancelo dari Manchester City. Tim asal Catalan itu dilaporkan bakal memberikan kontrak baru pada Semedo, tapi Mundo Deportivo menyebut Barca akan menjualnya demi mendapatkan dana segar supaya bisa menggaet Cancelo. Real Sociedad berencana gelar latihan Selasa depan. Para pemain Real Sociedad akan kembali berlatih pada Selasa 14 April lusa, setelah hampir satu bulan absen akibat pemberlakuan lockdown di Spanyol menyusul adanya pandemi virus corona. Sociedad dan klub La Liga lainnya sudah tidak berkegiatan sejak Maret kemarin, sebagaimana kompetisi sepak bola di negara itu ditangguhkan. Meski begitu, sudah ada perkembangan perbaikan situasi dengan rata-rata kematian per hari menurun dalam beberapa waktu terakhir. Dan ketika pembatasan pergerakan dilonggarkan, La Real akan kembali berlatih di lapangan selagi tidak lupa mengindahkan praktik yang diperlukan.
Serie A digelar tanpa penonton hingga Januari 2021. Dengan perkembangan ini, para pemain bisa jadi akan boleh kembali berlatih dan jadwal Serie A pun bisa dilanjutkan sekitar akhir Mei mendatang. Meski demikian, laga lanjutan Serie A kemungkinan akan digelar tanpa penonton. Menurut Sport Mediaset, situasi ini bisa berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Sebuah dokumen pemerintah yang bocor menyebut bahwa laga-laga sepak bola di Italia tak boleh disaksikan supporter secara langsung di stadion hingga Januari 2021 mendatang. Liverpool incar gelandang serang Real Madrid. Tim Liga Inggris Liverpool dikabarkan tengah mengincar gelandang serang Real Madrid, Martin Odegaard, pada bursa transfer musim panas 2020 nanti. The Reds bahkan diisukan siap mengajukan tawaran pertama untuk pemain asal Norwegia tersebut saat bursa transfer dibuka. Saat ini, Odegaard sendiri tengah menjalani masa peminjaman di Real Sociedad. Namun, pada akhir Juni nanti, masa peminjaman Odegaard di Real Sociedad bakal berakhir. Tidak adanya opsi pembelian secara permanen membuatnya dipastikan bakal kembali ke Santiago Bernabeu. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan Liverpool untuk sekali lagi merayu Odegaard ke Anfield. Jika melihat penampilan Liverpool musim ini, peluang mereka untuk mendapatkan Odegaard sepertinya terbuka cukup lebar. Juventus pertimbangkan jual Sandro. Juventus dikabarkan siap menjual Alexandro pada akhir musim ini. Fullback asal Brasil itu sempat dihubungkan dengan beberapa klub, namun Bianconeri enggan melepasnya. Tutto Sport mengklaim Juve kali ini siap melepas Sandro seiring minat yang tinggi dari Paris Saint-Germain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!